Ya, Piala AFF 2024 akan digelar pada akhir tahun ini dan yang menjadi pertanyaan adalah skuad mana yang akan dimainkan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong untuk mengarungi turnamen. PSSI sendiri menyebut semua keputusan ada di tangan Shin Tae-yong. Timnas Indonesia akan ikut serta dalam Piala AFF 2024 yang digelar pada akhir tahun ini, tepatnya pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Pelatih Shin Tae-yong ditunjuk PSSI untuk menahkodai skuad Garuda dalam turnamen antar negara Asia Tenggara ini. Kini yang menjadi pertanyaan adalah skuad mana yang akan dipakai Shin Tae-yong untuk mengarungi turnamen. PSSI sendiri menyebut semua keputusan ada di tangan pelatih asal Korea Selatan itu. Pemainnya terserah Shin Tae-yong. Ketersediaannya silakan. Jadi semua kita kan nggak mau campur-campur, terserah Shin Tae-yong. Dia mau turunnya yang mana, terserah beliau sebagai pelatih gitu. Diyakini Timnas Indonesia bakal menurunkan para pemain muda dari U23, sedangkan para pemain keturunan diperkirakan masih bakal menjalani kompetisi masing-masing di klubnya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.